Jadi kalau misalnya niat kita sekarang adalah mengangkat derajat musisi, saya nggak tega mas. Kita ini nggak bodoh semua gitu. Ya kita diam tuh bukan berarti bodoh. Kita tuh melihat dari jauh mas. Jadi jangan sampai kita diam, kita diam tuh kita nggak bersuara, kita bego. Ya no itu. Ya jadi. Biasa saya mengapresiasi Marcel di luar tugas saya, dia sangat mempelajari, dia mudah-mudahan dia calon legislator, aku berharap dia masuk, dia mencalonkan, belum dia mencalonkan, sangat luar biasa memberikan pandangan-pandangan masukan yang komprehensif. Masalah dia nggak pernah nanya-nanya dulu sama orang kan? Betul. Sama, ini RU ini juga nggak pernah nanya-nanya dulu sama kita yang lain. Kita bikin aja, ya mungkin ya. Kita nggak tertarik sama. Di dunia politik. Saya pengen kayak gini, saya pengen tetap ngobrol sama kalian kayak begini. Saya nggak bisa jamin diri saya kalau saya udah jadi anggota legislatif, bukan saya menjelekkan anggota apa legislatif sebagai institusi atau apapun. Saya takut nggak kuat. Nggak kuat dalam arti, saya pengen tetap seperti ini, jalan kaki kemana-mana, naik taksi. Nongkrong di satpam, jalan-jalan, ketemu siapa, naik beca, naik gojek. Takutnya saya kalau jadi yang kayak begitu-begitu, saya naik kelas, gimana kan bisa ngapain, saya ngomong. Saya pengen kayak gini. Tapi banyak yang nawarin? Off the record. Off the record.